Diagnostic Center di bagian proses sebagai analis. Dan saya bangga menjadi lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nama saya Marifatul Amalia. Saya bekerja di Parahita Diagnostic Center Cabang Dharma Wangsa. Saya bekerja di bagian laboratorium. Lama saya bekerja sekitar 4 tahun setengah. Saya bangga jadi lulusan alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Haki. Saya bekerja di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumenep. Saya mulai bekerja di Labkesda terhitung tahun 2015 bagian kimia klinik. Saya bangga menjadi lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya jurusan analis kesehatan. Asal saya dari Sumenep, Madura. Terima kasih. Halo, selamat siang. Nama saya Ahmad Muarif. Saya lulusan Prodi D3 Analis Kesehatan UM Surabaya tahun 2013. Sekarang saya sudah bekerja di Rumah Sakit Dr. Selamat Marta Tirjoba Makassar. Selama saya menimba ilmu di Prodi D3 Analis Kesehatan, banyak mata kuliah yang sudah saya terapkan di tempat kerja saya, dan saya sangat bermanfaat untuk pekerjaan saya